Pemirsa PT Mulia Boga Raya Tbk dan PT Palmas Rasih Tbk beberapa saat lagi akan mencatatkan saham di lantai Bursa Efek Indonesia. Bagaimana prospek saham perusahaan dengan kode kedua emiten ini? Untuk membahasnya. Ya. Um untuk membahasnya para pendatang baru yeah. di Bursa Efek Indonesia ini. Uh, kami telah bersama analis Binaarta Sekuritas, Navan Aji Gusa. Selamat pagi Navan. Selamat, 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 Selamat pagi. Rupanya ini, ini hari yang mengembirakan Ia. ya. Ia. Sekaligus, dua. dua perusahaan sekaligus. Dua perusahaan sekaligus. Hmm. Hmm. Memang ini memberikan animo yang positif ya bagi para pelaku pasar modal. Tentunya yang ingin berpartisipasi aktif ya dalam rangka menyekseskan IP pada hari ini seperti itu. Mm. Jadi saya pikir uh, bahwasannya nanti pada hari ini nanti kedua uh, kedua sama pihak tersebut SK maupun jika keju nanti akan akan mendapatkan apresiasi kalau menurut saya seperti itu ya mm. lantaran memang uh, kedua emiten uh, tersebut juga memang akan merencanakan uh, dari hasil punan dana IPO tersebut memang rata-rata dalam rangka ekspansi bisnis gitu ya dan dan biasanya kalau kalau dari kata ekspansi bisnis tersebut itu juga membuat uh, para pelaku investor sebenarnya juga uh, tertarik begitu ya. ya dan juga membidik ya saham-saham uh, tersebut gitu ya kalau untuk ekspansi kan yang... PT Palmas Rasi ya atau mm -hmm. PSD sementara untuk si keju ini untuk bayar utang. Kalau anda lihat hmm. um, kita bicara satu-satu okay, dulu deh okay. um, saham keju. Gimana hmm. prospek bisnisnya perusahaan ini? Iya yeah. uh, sebenarnya kalau uh, kalau kalau dari sektor konsumer sendiri ya saya pikir sektor konsumer ini juga sangat uh, berperan uh, sekali dalam rangka menopang kinerja pertumbuhan ekonomi hmm. ya sekitar 47 persen ya uh, dan memang uh, uh, keju ini ya uh, emiten keju ini kan juga merupakan uh, emiten yang memang berbasis consumer goods hmm. begitu ya sehingga. Uh, saya pikir kalau consumer goods itu biasanya tuh uh, memang sangat diapresiasi oleh para pelaku pasar dan apalagi juga kalau kita melihat dari tren pada akhir tahun biasanya kalau di sektor consumer goods juga akan mengalami window dressing maupun juga sentra rally uh, dan bahkan juga sentimen positifnya kan ialah uh, berkaitan dengan Natal dan tahun baru begitu ya sehingga ini juga mendorong dari uh, kinerja sektor consumer tersebut dan memang keju adalah uh, termasuk di salah satu uh, sektor consumer goods yang memang bisa diperhitungkan walaupun yeah. memang tujuannya dalam rangka restruktur Investasi utang, tapi kalau misalkan restruktur, tapi kalau selama uh, kinerja utangnya masih uh, dalam kategori sehat, begitu ya, uh, saya pikir juga uh, ini juga akan memudahkan bagi emiten, ya, dalam, dalam rangka uh, menerapkan rencana bisnis ke depannya. Begitu, ya, karena memang uh, selama ini kan dalam uh, industri uh, keju di tanah air. Uh, memang ini potensial ya begitu ya. Memang sih selama ini uh, kalau saya cermati terdapat produk-produk impor. Tapi ini kan hmm. keju ini kan merupakan produk, uh, produk lokal, lokal domestik. Dan memang, dan memang dan memang masih difavoritkan dengan uh, beragam brand yang okay. uh, begitu uh, banyak begitu ya. Dan ini juga memberikan pilihannya unik bagi para hmm. pelanggan. Nah ini masih ke keju dulu. Terakhir kalau hmm. kita lihat uh, harga dana hasil IPO-nya hmm. 75 miliar. Sementara yes. mereka juga memiliki untuk pembayaran utang. Uh, kalau anda sendiri lihat uh, prospeknya dari 75 miliar hmm. sebaiknya apa yang bisa dilakukan oleh uh, perusahaan PT Mulia Bogaraya untuk pengembangannya. Yeah. Iya. Yeah, ya sebenarnya uh, dalam rangka restrukturasi uh, restrukturisasi hutang memang uh, memang perlu dilakukan ya begitu ya bagi emiten. Uh, tapi juga dalam rangka ekspansi bisnis pun juga uh, saya pikir ini juga mutlak gitu ya mm. karena Uh, saya pikir ya dalam rangka meningkatkan uh, penetrasi uh, pasar ya dan juga untuk meningkatkan pangsa pasar memang juga dibutuhkan uh, strategi yang uh, strategi bisnis yang efektif okay. kalau menurut okay. saya. Okay. Gitu. Singkat saja terakhir terkait uh, PSGO. Mm -hmm. Kalau tadi sisi keuangan uh, untuk bayar utang si keju ini sehat ya karena mm -hmm. mungkin banyak makan keju juga cak. Mm -hmm. Tapi kalau untuk PSGO gimana nih dari yeah. sisi keuangan? Oke okay. di sini kalau kalau dari PSGO ya mm -hmm. kalau saya cermati. Uh, dari tujuan dalam rangka ekspansi bisnis berarti ini tidak ada berkaitan dengan restrukturisasi utang iya. jadi dalam arti bahwasannya secara kinerja dalam pengelolaan utang ini termasuk yang sehat kalau bagi bagi emiten tersebut gitu ya dan dan kita juga memanfaatkan prospek CPO di tanah air uhum. ini juga merupakan salah satu andalan dari pemerintah ya selain dalam rangka tujuan ekspor ini juga dalam rangka tujuan untuk mengembangkan kebijakan bahkan yang strategis pemerintah ya okay. misalkan dalam rangka pengembangan uh, dari B20 ke B30 ya, begitu ya uh, ini sangat Mustafa... potensial. Baik, okay. kita nanti lanjutkan terkait dengan okay. rekomendasi saham hari ini apa saja okay. tapi nanti uh, usai jeda. Terima kasih atas waktu anda. Sama-sama. Iya. -sama. Yeah.